Selamat menyaksikan sebuah pertunjukan dengan judul Dongeng Prajurit oleh Kiai Samudono. Selamat menyaksikan. Nah ini penampakan dari Waluyo.
dari Poncum Gas Naga Rias Gunung Kidul. Sejak kecil ia bercita-cita ingin menjadi seorang prajurit yang membela tanah tumpah darahnya. Mungkin ia terinspirasi oleh Joko Tingkir, seorang pemuda desa yang berangkat ke Keraton Demak untuk mengabdi sebagai seorang prajurit. Di kemudian hari kita tahu ia bahkan menjadi seorang raja. Atau ia termotivasi oleh Ki Ageng Selo, pemuda gunung yang juga berangkat menjadi seorang prajurit. Ia mampu menghancurkan kepala kerbau dalam satu kali hantaman. Tetapi kemudian kita tahu ia memilih pulang kembali ke desa menjadi seorang petani saja. Maka di hari yang baik dan bulan yang baik, ia memutuskan untuk turun gunung mengabdi ke kota raja. Pertama-tama tentu ia berpamitan kepada ibunya, satu-satunya orang tuanya yang tersisa. Ayahnya telah meninggal pada waktu Waluyo masih bocah. Dengan berlinang air mata, sang ibu melepas kepergian anaknya. Senyati-hati yang gencah bagus, ojo kaya bocah cilik. Di hari itu juga, Waluyo berpamitan dengan Endang, kekasihnya. Kembang desa itu tak bisa berkata apa-apa. Kabar dari Waluyo datang begitu mendadak. Tapi ia tahu Waluyo. Loh, Pak Endang ini. Tapi ia tahu Waluyo. Sekali berkata, ia tak akan menarik kembali kata-katanya. Maka Endang hanya bisa melambaikan tangan sambil berurai air mata. Selamat jalan pahlawanku. Jika kau kembali, aku masih tetap di sini. Dalam perjalanannya ke kota raja, di tepian sebuah hutan, Waluyo malah berpapasan dengan seorang prajurit. Prajurit itu tengah ditolong oleh seorang warga desa. Waluyo kaget. Tubuh prajurit yang sekarat itu seperti cita-citanya yang jatuh dari langit. Warga desa yang menyadari kehadiran Waluyo segera berteriak, mas, mas, cepat tolong saya, mas. Gusti Allah, apa yang terjadi? Waluyo masih bergeming. Tetapi prajurit itu keburu pingsan sebelum sempat bercerita apa-apa. Belum habis keterkejutan Waluyo, datang lagi seorang prajurit dengan senapan yang patah pucuknya. Waluyo semakin panik. Gusti Allah, ada apa ini? Apa yang terjadi? Mas! Tetapi tak ada kata-kata yang keluar dari mulut prajurit itu. Ia mengerang kesakitan, lalu roboh menyusul sejawatnya pingsan. Waluyo benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya terus bertanya-tanya, Gusti Allah ada apa? Gusti Allah ada apa? Warga desa itu tampak sebal. Sampean dari tadi Gusti Allah terus. Buat cari tahu apa yang terjadi, mas. Anak muda kok nggak berguna.
Waluyo mendadak sadar. Dengan cekatan ia memanjat sebatang pohon yang paling menjulang. Ia melihat ke kejauhan. Gusti Allah. Waluyo berteriak. Dada Waluyo bergetar. Seluruh tubuhnya gemetar. Keringat dingin mengucur. Aku harus jadi seorang prajurit, bisiknya dalam hati. Secepat kilat, Waluyo meluncur turun dari pohon. Bahaya, Mas. Negara dalam bahaya. Ini ganti warga desa yang kebingungan. Kamu lihat apa sih, Mas? Kok sampai pucat itu? Kita harus bertindak. Warga hanya domblong melihat Waluyo yang tampak pecicilan. Tanpa menghiraukan warga desa itu, Waluyo segera melucuti pakaian salah satu prajurit. Loh, mas, sese mas, kok malah dihutani tak mas? Setelah mengenakan seragam prajurit Brojo, Waluyo melesat pergi. Warga desa masih terpengong-pengong. Waluyo berhenti sebentar dan menoleh. Sampean ikut enggak? Kok malah goblok? Oh iya. Nama saya Waluyo. Sampean siapa? Wah, ikut mas. Sebentar mas. Saya tak pakai seragam dulu. Nama saya Tarsono.
dan sahabat barunya Waluyo. Di punggung bukit, di hari dan waktu yang sama, serombongan prajurit Wirabrajo berjalan dengan buntai. Beberapa tampak terluka parah. Salah satu yang terluka adalah Tumenggung Wirasamboto, pemimpin mereka. Seorang prajurit memberi aba-aba. Co, kita berhenti dulu, Co. Sebentar, Co. Tenagaku juga sudah hampir habis dari tadi jalan terus. Kita beristirahat dulu, Prakonco. Saut prajurit yang lain. Hei, apakah Kanjeng Tumenggung sudah siuman? Aduh, mau saluran. Nah, kalau begitu rebahkanlah beliau di tempat yang nyaman. Eh, diangkat. Awas, silahkan ketuk. Awas, ya. Okay. Beberapa prajurit dengan tekun dan berhati-hati merawat Wiro Sambodo. So, separuh prajurit kita telah binasa. Kita harus segera mencari bala bantuan. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa bertahan lagi. Prajurit pertama membuka percakapan. Dengan keadaan Kanjeng Tumenggung yang seperti ini, kita tidak mungkin bisa bergerak dengan leluasa, Cok. Apalagi menyusul rombongan yang lain menuju Semarang. Keluh prajurit yang lain. Wirasamboto tiba-tiba bergerak sambil terbatuk-batuk. Tinggalkan saja aku di sini. Kalian pergilah. Aku akan menghadapi mereka. Selamatkan saja diri kalian. Aku akan menghadang orang-orang Inggris dan India itu sendirian. Wirasamboto mencoba bangkit dan bersandar di sebuah pohon. Tinggalkan saja beberapa pucuk bedil bersamaku. Aku akan menghambat pergerakan mereka. Kalian harus segera bergerak menyusul rombongan yang lain. Kota Raja mungkin sudah jatuh ke tangan mereka. Para prajurit Wirabrajo saling pandang. Akhirnya mereka menuruti permintaan pimpinan yang sangat mereka hormati itu. Satu demi satu menyembah dan memohon diri. Di kejauhan, suara derap sepatu dan kuda pasukan Inggris terdengar mendekat. Pasukan Inggris dan sepoi semakin dekat ke arah Wirasamboto. Wirasamboto mulai menembakkan seluruh peluru yang tersisa. Beberapa dari mereka tersungkal, tetapi mereka terus merangsek ke arah Wirasamboto. Peluru habis, Wirasamboto mencabut kerisnya. Dengan tenaga tersisa, ia melompat seperti seekor macan menerkam sekelompok pemburu yang mengepungnya. Bedil-bedil Inggris meledak menyambut tubuh Wirasamboto. Tubuh itu pun jatuh sebelum menemui sasaran. Wirasamboto gugur. Thank you.
Saja kemana jejak-jejak kuda ini pergi. Darsono mengangguk. Mereka berdua melanjutkan perjalanan mengikuti jejak kuda pasukan Inggris. Tanpa Waluyo dan Darsono sadari, beberapa pasang mata tengah mengamati gerak-gerik mereka. Beberapa pasang mata itu saling pandang dengan curiga. Kedua prajurit itu aneh sekali nih mas. Iya kakak Bo, wajah mereka asing bagiku. Kalau begitu, ayo kita kuntit mereka. Dari kejauhan
ia dikelilingi oleh para pangeran. Prajurit-prajurit perempuan bersiaga menjaga di seputar baluarti. Pangeran Manular datang menghadap. Ia melaporkan bahwa kadipaten tempat tinggal putra mahkota sebentar lagi akan jatuh ke tangan musuh. Ia meminta bantuan prajurit untuk melindungi putra mahkota. Tetapi Sultan menggelengkan kepala. Kadipaten sudah punya banyak prajurit. Manular tetap bersikeras. Tetapi Sinuwun, kami telah kehilangan banyak prajurit. Mereka telah berjuang sebisanya untuk mempertahankan Kadipaten. Sekali lagi hamba mohon bantuan Gusti. Akhirnya Sultan memberi sedikit prajurit dan bantuan kecil. Ia segera memerintahkan Manular untuk kembali ke Kadipaten. Sultan juga memerintahkan kepada Bupati Sumo Diwiryo untuk membakar gudang senjata Inggris di benteng mereka. Ini adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan serangan mereka. Sumo Diwiryo bersama 3 prajurit Bugis segera berangkat menjalankan tugas maha penting itu. Mereka berkelebat dengan cepat menyusur lorong-lorong jalan, menghindar dari medan pertempuran. Tak berapa lama, dari balik tembok keraton terdengar ledakan besar, lalu senyap. Para prajurit lantas bersorak. Mereka menari-nari. Mereka mengira bahwa Sumo Diwiryo telah berhasil menjalankan tugasnya. Sang Sultan tetap terdiam. Wajahnya tetap gelisah. Ia masih belum percaya. Prajurit Inggris dan Sepoy berlari merunduk mendekati benteng Baluarti. Pasukan Otokusuma memasang tanda-tanda bambu. Kecurigaan Sultan benar. Inggris tak mungkin secepat itu bisa dikalahkan. Para prajurit keraton yang lengah kelabakan menerima serangan dadakan itu. Mereka melawan sebisanya. Sebagian berlarian salang tunjang. Pesta kemenangan berubah jadi pesta pembantaian. Meriam-meriam keraton yang berhasil direbut diarahkan ke pagelaran. Para prajurit yang berjaga segera berlarian meninggalkan posnya masing-masing. Keraton kembali membara. Waluyo dan Darsono menghentikan langkahnya. Mereka saling tatap, mencoba memahami seluruh peristiwa yang berlangsung di hadapan mereka. Dan kini menyaksikan seorang raja dikiring pasukan Inggris melintas di alun-alun. Apa yang bisa mereka lakukan?
Kiai Samudono. Terima kasih pada Arjot 2018, juga terima kasih pada seluruh penonton yang sudah hadir malam hari ini. Kita ketemu lagi di lanjutan cerita selanjutnya. Matur nuwun.